daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu an bismillahirrahmanirrahim wa qad warada lan teman-teman wis kuarit. Bismillahirrahmanirrahim wa alam anna salahad dunya wad-din mauqufun ala sihhati tafakkuri wa man mu'tiya haqqahu minhu akhadha bihadhin wafirin min kulli khairin wa alam lan warwa sapa sira anna salahad dunya sak temene bagus-bagus dunya wad-dini lan agomo iku mauqufun dadi kandhek ala sihhati tafakkuri ing atase bendere tafakkur. Sabene terangake bahwa tafakkur kak dinto adalah kelakuan sebisa hubungan erat kelaben keimanan kauleben panjenengan. Kalaban tafakkur kak lintu bisa nambahin kekuatan iman kauleban panjenengan. Nah, bektoh sepaling tepat untuk melakukan tafakkur yang kak lintu jauh filel tengah malam. Kermekir kekebosan Gusti Allah, kermekir dusana abek siampun leila konih, kermekir dekapan berempan kesalahan ben kelopotan, sehingga tafakkur sehingga nikah sebekan nambahin cinta ke akhirat, nambahin kekuatan iman. Nah, ada waki anna salahad dunya wad-din mauqufun ala sihhati tafakkur. Saungkuna bagus sedunya ben agama, dunya bi agama. Masya Allah, ada dua. Bekuset urusan dunia kau leban panjenengan, ben bekuset urusan agama kau leban panjenengan. Karena mau tidak mau kau leban panjenengan odik ning dunia butuh dunia, pak. Tak dunia malah butuh agama, karena agama ni kebek tak ke alam akhirat, kebek tak mati. Anika mauqufun ala sihhati tafakkur, bergantung atas bendera tafakkur. Lamun pikiran niki cuma kewe pikiran si wong ngelawang, mikir bareng sene bene, bene mikir urusan si bermanfaat kanggo kawula panjenengan, maka kebagusan dunya ben kebagusan agama tak bakal ekandi kawula panjenengan. Marga nek beri pikiran bi Gusti Allah sebabnya bisa tafakkur, bisa akhir mikir. Ebrik pikiran ni kebenar, eperosak pikiran lah. Mungkin nanti ebrik pikiran Gusti Allah, tapi pikir nah benar yang kui bareng saya positif. Justru pikiran kele ekang eperosak bi ganja, eperosak bi narkoba, eperosak bi minuman keras. Padahal akal pikiran ni kesibisa nambah ibadah dek Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lo kalau manci dengan di bekto kang kui kira mikir ngan ini kanon. Ada ki kebudi ni kap manfaat ben fadilah daripada ngelakonin ibadah sahnya mah tafakkur pon. Jadi tafakkur nikah bisa mebekus urusan dunia ben urusan agama. Bekus dunia ben agama tergantung bekus pengkiran kauluan panjenengan oleh nah edalem tafakkur kermekir atas kekebesan Allah Subhanahu wa taala. Waman lan sing sapane wong uktiya kang lamun den paringi sapa si iman haqqahu ing hak iman minhu saking tafakur akhadha mungko ngalap sapa si iman ngalap bihadzin kelawan bagian wafirin kang sempurna mingkuli khairin saking saben-saben kebagusan serana orang seberi tineng Gusti Allah hak-hak daripada tafakkur, maka orang ini keberarti ampun ngalak bagian-bagian sesempurna daripada kebagusan. Seberapa banyakan kebagusan, seberapa banyakan oleh tafakkur kau lebih panjenengan. Selama kau panjenengan ki gelem tafakkur, gelem kermeker deka kebesaran Gusti Allah, seperapat, separuh,
terlalu rapat, mungkin 100%, maka kebagusan sekaulah kau lewat macam dengan bergantung apa jangan seberapa banyak oleh natafakur kermekir dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya tak kira natafakur, ya gue berarti tahu oleh kebagusan sekali. Sebening beten ke bisa ke natafakur, sebening beten tibi. Begitu sempurna na Gusti Allah abri beten manusia. Ebrik kekuatan tanang, ebrik merepat duka laja, ebrik kopeng duka laja. Bayang lagi kopeng ni mana seni kena pakai nek di Gusti Allah. Mula beraja kan persis terwelu orang ni pak. Terwelu ya beraja kopeng lah. Tak perlu rata, tak perlu nak. Kenapa? Mula manusia tak perlu kene, tak perlu raja. Kene pokoknya ebrik kopeng pantas. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kekebasan na Gusti Allah sebening beten kau luar mancingan. Tak ya bos boneka, tak pikir boneka. Jadi boneka adalah ciptaan yang sangat sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu, orang seebri tafakur dengan Gusti Allah, maka orang jiria berarti ampun lebri panrumpan kebagusan. Berapa banyak tergantung banyak oleh tafakur kermekir kekebasan Gusti Allah. Wakat warodalan wis teman-teman kuarit tumeko. Apa sing kuarit? Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakkaru sanat, tafakkaru sa'atin utawi tafakur, mikir-mikir sak saat iku khairun luwi bagus apa si tafakur? Luwi bagus min ibadati sanatin trimbangane saking ibadah setahun. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam debu. Kermekir sesaat, tafakur sesaat. Kermekir sini ketok ni pak. Mekir gunung kekebasan Gusti Allah. Mekir tasik kekebasan Gusti Allah. Mekir langit kekebasan Gusti Allah. Mekir butombuan, mekir kajuan, mekir bebatuan, mekir apa baik. Ciptaan Gusti Allah. Sekejap sesaat. Khairun min ibadati sanatin ane kegenjer dan lebih bagus dari pengibadah setahun. Benih pada ibadah setahun khairun lebih bagus min ibadati sanatin lebih bagus dari pengibadah setahun. Silakan entar ke gunung korja entar rekreasi do kami mikir-mikir. Tak ngelarang kula sambian entar ke Bromo, ayo ke Bromo. Tak pikir-pikir kekebasan pangeran, entar tafakur tak bejeng. Entar kamu panci dengan de kebun binatang, silakan ke kebun binatang. Congok hayawan-hayawan ke bina Gusti Allah. Malak guru badan kau lah. Ki Haji Hasyim Rafi'i podo katon ni kebilan ada buki ngaji. Meni-meni. Kon lek duwe anak setahun sepisan anak-anakmu gowo nang kebun binatang. Setahun sepisan gowo nang kebun binatang. Maksud teh esoro eke bedek kebun binatang anak nikah sopaje bisa akhir mikir dek kekebesan Gusti Allah. Siapa sing gawe macan cong Gusti Allah. Congo. Doa remah ciptaan Gusti Allah. Ngetelak bodoh bojo, siapa yang ngebayi bojo cong? Gusti Allah. Tadi anaknya kayak belajarin kermikir mau lagi gini. Karena tak belajar sampai itu, gua tak pernah kermikir dengan kekebasan Gusti Allah. Ini kedua bunda guru badan kau lagi Haji Hasyim Rafi Ibadokaton. Lek meni-meni kon dui anak, meni-meni kon lek dui anak, gowo anakmu setahun sepisan nang gini kebun binatang. Kerja yo ngoyo setahun sekali, amun ban bulan akhirnya yo saya congok ketang ngeto, yang ngak ketang lagi anak, ngakan ngace rakem takelah, engki akan bengkang melolo, karena kebiasaan dia dari ajeling, ajeling napa mula kud sekud gelu, silahkan ajeling untuk tafakur, saya bisa nambahin kekuatan iman, benekan kui rekreasi to eman pesena, eman biaya namun tak kami tafakur kermeker dan kekebasan Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi tafakur ini sangat banyak manfaatah, sangat banyak faedanah. Kakui orang-orang setan tona tafakur gele ngabes, mengiding suara nyaman. Tembus ke pikiran, tuh macam nyaman suara jeria. Ngiding apa? Silakan ngiding sepanjen
oleh yang dingaki bene barang saya haram saya kir-kir. Engki mun barang saya maksiat tak kene kepi tafakur. Budur yang bini radin tafakur kok. Jadi radin ya saya kepi tafakur mun barang saya haram macam bengkong orang bini. Pas deh, bener jadi ya kebosan Gusti Allah, bener kebosan iya kebosan pangeran kek cilik haram hukuman. Jadi ngabes ke bareng si haram tak oleh pak. Ngidi ngaji bareng si haram tak kening gawe kita fakur. Jadi bareng si mubah jeling gunung, jeling langit, jeling apa ciptaan Gusti Allah. Aneka tore kami pikir-pikir kami kenangan begitu besar. Begitu agung ciptaan Gusti Allah pas pakua azat saya nyipta aki. Paham iki? Nah, dengar-dengar dito. Nika bab tafakur. Jadi orang saya tafakur, gelem tafakur. Aneka berarti oleh kebagusan dunia dan kebagusan daripada agama. Tafakur sesekejap bagi sesaat. Khairun min ibadah di sanatin. Aneka lebih bagus dinimbang ibadah setahun. Bon, mari tak jeng-lajeng. Ini kengenangan pikir-pikir. Tore tingkat lagi, kengenangan boleh bisa mian, ker pikir boleh bisa mian. Lagi boleh bisa mian kan ker pikir urusan utang. Doh saya pikir, utang saya pikir, bisnis saya pikir lah. Bila saya pikir lah kebesaran dan pangeran dah bila. Mikir masa depan anak takut tak ngakan lah. Dusar kami pikir. Suarga neraka ni sopaji budaya pikiran. Sing kepikiran ni ketembus ke akhirat pak. Bek jember tang kuburan, bek padeng tang kuburan. Kami pikir, kalau saya pikir, oh tangan tok, kredit tok. Ya macam lah kreditan tak lem, potos ngalak boleh, potos ngalak boleh. Ya. Kira pikiran tok. Sehat tak orang ni dari pikiran pak. Tanya sampean ke dokter saya rabai. Sehat tak orang dari pikiran. Orang ni mula banyak pikiran-pikiran sini benih, stres. Mula stres rewes ibadah lecara kelacer Al-Qur'an tetek baca sebab Al-Qur'an tak mampu dadi obat ateh tambah sumpek kang kuwi manusia orang zaman makin menega alikar gak dinto sampai bi kanjeng Nabi ini kaya dawuh kita fakaru sa'atin khairun min ibadati sanatin orang sing gelem tafakur aneka genjerne lebih bagus daripada ibadah setahun termuka jadi ilmu semanfaat termuka kau macam dengan eparing naik kita ada tu haudin wa firin mingkuli khairin searoba every kebagusan every bagian sebanyak daripada kebagusan yang kita ada tu kebagusan searoba tafakur kermekir benengangan dekah kekebesan Allah subhanahu wa taala termuka jadi ilmu semanfaat amin Allahumma amin wa qala ba'dul arifin rahimahumullahu tabarak wa taala والله أعلم بالصواب أفضل الذكر فعلم